Ibu Rose, silakan hati-hati turunnya. Semangat. Tapi saya harus jawab dulu pertanyaan Ibu Rose ya. Apa-apa, emak-emak harus semangat. Okay. Gitu ya. Jadi kalau Ibu Rose, kalau beli busa yukata, pun dipakai turun, semuanya turun. Oh, Ibu ketawa lagi. Kita salah mulu ngomong di sini. Loh, semeringnya banget. Iya, ya. Terus kalau ambles Ibu, ambles opong kayak perahu kan ke kita. Kita akan kirim orang untuk cek Ibu. Kalau kerusakan dari pabrik, kita ganti baru Ibu. Kerusakan yang terjadi dari pengguna, contohnya ompol. Yeah. Kalau dia kena cairan, kadang-kadang emang mengurangi kualitas. Makanya disarankan kalau kasur ini ada pemakaian anak bayi atau yang berpotensi ngompol, kasih perlak Ibu. Kalau ini disangka ini udah dipakai tidur aja, cuma sebenarnya alangkah baiknya dikasih spray. Oh, terima kasih Ibu. Sini ke atas Ibu. Dia banyak belanjanya. Paling banyak kan. Oke, sudah make up dari kemarin nih ya. Udah siap-siap foto. Dari jam 7 pagi. Ini dia. Nama siapa? Ibu Pia. Ibu Pia, sehat Ibu? Mau tanya apa? Ditanya kasur itu kalau benar-benar noda bisa dibersihin apa? Oh, gitu aja. Mau hadiah? Hadiah saya mau, saya. Mau pulang saya mau. Kenapa? Takut keterusan. Waduh. Ada bantal, kasih bantal ya. Oh. Hati-hati bawa. Kalau kena noda bisa dibersihin gak? Kalau kena air putih yang gak bernoda, dijemur terik matahari 15 menit aja, dia kering lagi. Bom, kering, tapi karena ada noda ini, nodanya gak akan hilang Ibu. Dan pasti ada pengaruh, makanya disarankan kalau ada anak-anak atau apa.